Hey, what's up guys? Kembali lagi bersama MFX Official. Kali ini aku pengen makan es krim yang katanya sih es krim sultan gitu ya. Oke, seperti biasa, let's get started and done. Jadi kenapa gue bilang makanan sultan gitu ya? Karena yang bakal gue makan adalah es krim Vinita gitu ya. Nah, jadi kemarin tuh gue beli pas banget gitu ya. Gue lagi di Indomaret, terus gue ngeliat kulkasnya ada Vinita. Terus gue tanya abangnya gitu kan, "Bang, ini baru datang gitu ya?" Kata abangnya, "Iya emang baru datang." Oke, gue ambil dulu soalnya itu emang agak gampang cair ya. Dan ini fotonya, gambarannya ya. Oke, so guys, jadi ini dia es krim Vinita guys. Dia bentuknya emang gede banget ya boxnya. Pantas kalau harganya mahal gitu ya. Dan dia rasanya lebih creamy. Oke, kita makan dulu, bismillah. Jangan ngiler. Dia lebih creamy, dia lebih banyak susunya kalau buat aku ya. Enak gitu. Jadi awalnya emang nggak rela banget buat dibikin video ya. Cuman ya karena buat ngisi konten gitu, jadi ya udah. Ini tuh benar-benar enak, kan? Bener-bener sebuah keberuntungan sekali gitu ya istilahnya. Di Indomaret kan jarang-jarang nih, kemarin kata abangnya aja tadi tuh apa, bener-bener baru datang gitu. Jadi udah beberapa bulan dia nggak datang, terus baru datang lagi kemarin gitu. Dan sensasi makannya pun kayaknya agak beda gitu ya dibanding sama es krim yang lainnya. Mungkin karena harganya gitu, jadi kita harga mahal kita kayak menghayati banget gitu makannya. Dengan harga yang 65.000 ini emang wajar sih segini. Bahkan awalnya tuh nanya abangnya ini harganya berapa gitu kan. Harganya dia naik gitu. Awalnya 45 jadi 65. Oh, gila. Itu benar-benar naik, yang naik banget gitu harganya ya. Mungkin karena banyak peminatnya kali ya. Mungkin. Semalam makan 3 kali dan potongannya lebih besar. Nah, pokoknya enak dah. Biasanya mungkin orang-orang jualnya yang pre-order gitu ya, pre-order terus diantar gitu. Kalau ini bener-bener nemunya di Indomaret, nggak habis thinking gitu, nggak habis pikir gitu ya. Kirain itu gak bakal ada gitu di Indomaret, ternyata kemarin ada gitu ya. Sumpah. Jadi pas di Indomaret tuh, yang di Indomaret ngeliat kulkas kayak bener-bener excited gitu ya, karena ya emang baru pertama kali ngeliat gitu, secara langsung gitu. Biasanya kan cuma dari Instagram doang. Terus captionnya pun, "Ih, pengen ini deh, udah jarang ada gitu." Ini kemarin ada di Indomaret dong. Mantap ya. Oke guys, mungkin segitu aja dulu video buat kali ini. Jangan lupa buat like dan subscribe ya. Oke, see you next video and goodbye.